dari tim manajemen One Pride sudah duluan tiba di Bandara Changi. Karena kita mau menyiapkan transportasi agar berjalan dengan lancar supaya fighter kita nggak terlalu capek di jalan. Sekarang kita lagi nunggu nih, fighter kita mungkin sebentar lagi akan tiba di Changi Airport dan kita sambut. Oke, Prof Max barusan melapor, mereka sudah tiba di imigrasi dan sebentar lagi akan mengambil bagasinya dan kita sambut mereka. Kalau ada masalah kabarin ya, ya Gugun. Yakub, kalau ada masalah kabarin ya. Baik, Prof. Yo, thank you. Ya. Makasih, Prof. Yang ini katanya cuma jemput Rama. Nah, lu nunggu bagasi. Iya, gua lagi. Fighter lain udah bareng sama lu gak? Cuman gua sama JK, Rama, sama si partner si JK. Oh, si itu belum? Rama. Si Angga gimana ceritanya? Udah, cuma dia bagasi. Udah. Hah? Dia di bagasi 418. Ini bagasi 42 kan? Dia 418. Ini yang akan nyebut lu ini. Iya, ini dia nih. Heeh. Rama and Matthew. Oke, oke. Oke, ya. But wait. Relax. wait a minute because we go together. So my order is just a quick move of them. I know, but wait. So, oh, you want to take a yes, yeah, yes. Okay. I let them know. Yeah, okay. Yeah. Us, JK, wah ini. Mantap. JK, nggak ada yang jemput malah nih. Tunggu lu, santai, tenang. Sana ya? 18 sana kayaknya. Tunggu lu. Di situ 48, dia 18. Sana ya. Ini makin kecil sana deh. Oke, kelima petarung One Pride sudah tiba di Singapura dan juga sudah dibawa ke hotel. Kelima petarung ini dengan cornernya sudah mendapatkan kamar hotel dan sekarang sedang istirahat. Besok akan ada rangkaian kegiatan dari UFC dan pastinya akan kita lihat besok seperti apa aja rangkaiannya.